أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ni kita dah nak start puasa dah boh. Besok puasa dah ni. Kan, sepejan celik pagi esok kita dah kena sahur. Tadi dah terawih kan. Alright guys, so kita nak layan dulu cerita. Bila dah cerita pasal bulan Ramadan ni, ini ada cerita-cerita yang Acak dapat kuih, yang Acak rasa macam wow, dah nak puasa ni ada juga gangguan-gangguan dia, ada juga cerita-cerita seram dia. So guys, tajuk hari ni puasa. So macam mana cerita dia? So jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification. Kita layan dulu intro macam biasa. Let's roll it. Okay, untuk cerita yang pertama ni kita nak cerita pasal yang ini Acak rasa agak janggal lah kan. Sebab kalau korang dengar pun mungkin ada korang akan macam macam tu. Ini adalah berkenaan dengan Razi tau. Razi ni dia cerita yang dulu masa dia umur belasan tahun dulu kan. Benda ni dah jadi awal 2000 macam tu lah. Umur dia belasan tahun macam tu. Dia kata biasalah dia duduk rumah kampung ni. Dah nak puasa ni, mak ayah dia ni rajin tau nak buat macam orang kata apa. Bukan open house tapi macam makan-makan lah. Memandangkan nak jadikan cerita waktu tu. Dua hari sebelum bulan puasa merupakan hari ke-100 perginya nenek dia waktu tu. So kan biasa kalau dah 100 kan dia akan buat tahlil dan sebagainya lah. So macam tu lah cerita dia. Okay, Kita orang ni duduk dekat satu kampung yang korang tahu kalau rumah kampung kan dia jauh-jauh kan rumah tu. Okay, jauh rumah ni, lepas tu jauh sikit rumah tu, lepas tu rumah tu dan sebagainya lah kan. So menurut Aziz, waktu tu aku yalah umur belasan tahun, mak suruh angkat, mak suruh tolong kan. Okey. Aku dekat rumah sebelah rumah aku ni, dia ni adalah penyimpan barang-barang catering. Which is kalau nak tahu, kalau rukun tetangga yang ada dekat dalam kampung tu, dia orang akan kumpulkan lah. Maksudnya kalau kata ada kenduri kendara ke, kalau nak makan pinggang mangkuk ke, pergi kat rumah orang tu pakai macam tu. Okay, so petang tu kita punya majlis selepas maghrib tau. Petang tu mak aku cakap dengan aku, dia panggil aku Angah tau, sebab aku anak nombor 2 kan. Angah, pergi rumah sebelah, bagi salam, lepas tu bawa pinggan ni, bawa pinggan kat bawah rumah tu keluar. Mat nak makan malam ni. Okay mak, okay. So aku tak fikir banyak. So aku pun panggil adik aku nombor 3 tu. Aku panggil dia Alang. Alang, ni jom, mak suruh ambil pinggan kat rumah sebelah. Lepas tu Alang cakap macam ni, rumah sebelah tu mana ada orang kau ni. Yelah, tapi kat bawah tu kan tak kunci. Tak nak aku, itu kawan aku cakap dia orang nampak hantu lah kat rumah sebelah tu. Kau ni mana datang ni? Jomlah kita ni, petang-petang buta ni mana ada hantu kan. Ambil pinggan jalan je lah. Alah, kau ni aku malas lah. Alang, dia tak nak pergi. So aku macam, ya tak nak tolong dah lah, aku pergi seorang lah. Lepas tu Alang tu macam, yelah, jom lah. So jadikan cerita, aku dengan Alang ni pergi ke rumah sebelah. Okay, sampai ke rumah sebelah tu, aku pun masuk ke rumah dia. And dia macam rumah kan tinggi kan, rumah kampung kan tinggi. Lepas tu dekat bawah tu kan ada macam leftover apa orang panggil lah. Bukan bangsal, tapi dekat bawah tu dia ada kan. Orang biasa bela ayam dan sebagainya, dia letak kat bawah tu. So memang kat situ tak kunci lah. Aku pun tak tahu kenapa tak kunci. So aku buka dia punya engsel tu, buka pintu tu. And bila aku buka pintu tu, dia ada satu bau yang macam mana, kau tahu tak bau-bau lama, bau-bau barang yang lama disimpan, lama diperap kan, bau air. Bau dia tak best lah. So aku macam, ush, ya Allah, bau dia apa ni kan. So aku pun masuk ke dalam. And angkatlah pinggan-pinggan yang dekat dalam bilik tu. Kalau korang nak bayangkan, dia macam rak kedai tau. Dia ada rak. And ada pinggan yang disusukan dalam bakul-bakul tu lah. So aku pun dengan Alang angkat dua bakul macam mana yang mak aku suruh. Okay, angkat bakul pertama, keluar. Angkat bakul yang kedua, waktu tu Alang menjerit, and dia berlari keluar. Aku kat luar ni kan, aku cakap, kenapa? Long, long pula. Ngah, Azal, kenapa? Ada ular sial dalam. Biar betul kau. Ya, ada ular. Waktu tu
Ha, aku pun pergilah masuk dalam tengok kan, kok betul ada ular. Tengok, tak ada pun kan. Mana datang ularnya? Ada tu, tadi aku angkat bakul tu, ada ular. Eh, kau ni biar betul? Ya. Ha, aku pun pergi kan, apa ni, tempat bakul tu. Aku angkatlah bakul tu untuk tengok ada ke tidak ularnya kan. So, bila aku angkat, tak ada pun kau ni. Dia dah lari lah tu. Dah lah, cepatlah. Angkat bakul tu, lepas tu kita keluar lah. Kita keluar lah. Ha, waktu tu. Ular tu apa? Tak ada. Dia tiba-tiba naik je macam tu. Terperanjat lah aku. Yelah. Okay, keluar. So, kita orang pun keluar berdua. And tutup balik engsel tu lah. Bila tutup balik engsel tu, sampai je kat rumah mak. Kita cuci pinggan tu, apa semua. And dihidangkan lah kepada para tetamu yang hadir pada malam tu. Okay. So, biasa kalau tahlil kita buat apa? Takkan karaoke pula kan. Baca Yasin lah kan. Baca Yasin. Orang kata bacalah doa-doa dan sebagainya lah. Okay, waktu tu kita orang tengah duduk lah ramai-ramai kat situ kan. So lauk-lauk kita orang akan letak dalam dulang banyak-banyak tu. Okay, dulang banyak-banyak tu. And then bawa pergi ke tetamu-tetamu satu-satu-satu lah waktu tu. So habis dia orang baca Yasin, Pak Imam dia baca Yasin kan, dekat ayat-ayat yang terakhir tu. Habis dia baca Yasin, kita orang ni pun bangun daripada tempat yang kita orang duduk tu untuk pergi ke dapur. Bantulah mana yang boleh angkat dulang tu ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. And letak semua benda dekat depan hidangan tu. And dia orang makan macam biasa lah. Okay, dia makan macam biasa. Dan sudah tu, kita orang pun macam duduk lah, santai duduk macam biasa kan. Waktu tu Alang tanya aku, "Ngah, kau tak nampak aku ular tu tadi?" "Tak ada, mana ada ular, kau je nampak. Aku tak nampak apa pun." "Ya ada ngah, waktu tu aku angkat bakul tu dia terus sap macam ni tau." Kata tak adalah, tak payah fikirlah. "Eh, habis ni kita nak pulang ni, macam mana ni?" Tak payahlah risau sangat, pulang-pulanglah macam biasa kan. Aku cakap macam tu dengan Alang. Okay, makan-makan habis, and diorang pun nak bergerak balik lah. Orang-orang surau ni apa semua, tinggallah kita orang satu keluarga ni, pak sara, mak sara tu kan. So, bila diorang ni dah mula beransur, dah turun tangga semua, waktu tu mak su aku, dia pergi ke salah satu dulang yang dia nak kemaskan lah kat situ. So, dia angkat satu pinggan tu, letak kat dalam dulang tu. Okay, pinggan kedua dia angkat dalam dulang tu. Pinggan ketiga dia angkat dalam dulang tu. And masuk pinggan keempat, dia angkat pinggan tu. And dia nak pergi masuk ke arah dulang tu. And dia terlepas tau. Dia macam tak tahu, dia macam terlicin ke apa. Dia terlepas. And pinggan tu jatuh dekat tiga pinggan yang lain. And pinggan tu semua pecah. Nampak bayang tak macam mana? Dia terlepas pinggan tu, jatuh kat tiga pinggan yang dia dah letak tu. And pinggan tu pecah lah. Yang jatuh tu memang pecah, tapi yang tiga tu pecah sekali. Lepas tu kita orang macam, "Ish, masuk okey tak kan?" Yelah, dia macam terperanjat lah kan. So aku macam, "Masuk okey tak?" Okey. Oh, dah pecah semua. And waktu tu aku masuk pergi ambil penyapu. Aku ambil penyapu, aku nak sapulah kaca-kaca yang ada kat situ. And waktu aku nak nyapu pinggan-pinggan yang pecah tu, tiba-tiba ayah aku cakap, "Wow, apa? Ni tadi maksud ni pinggan pecah ni, pinggan sebelah ni kan. Ni nak kemaskan ni. Tak sapu. Kutip je. Bapak cakap macam tu. Kutip. Aku tu kaca-kaca besar tu kutip. Habis yang halus ni apa? Tak payah. Biar. Nanti bungkus je." So aku macam, apa hal pula kan? Aku tak faham. So aku macam, okay lah, entah lah kan. Okay, so aku pun pergi ke dulang yang lain untuk kemas juga. And waktu tu, apa yang buatkan aku terperanjat dan aku terfikir adalah, kita orang angkat pinggan kan. Pinggan kan dia orang letak sekeliling dulang tu kan. Kita orang angkat pinggan tu, pinggan tu dah macam pinggan kertas. Kau tahu tak? Angkat, cing, getak tengah. Angkat satu lagi, getak tengah tu. Dia tak pecah, tapi dia kan dalam kaca tu kan ada yang line tu kan. Aku pandang Alang pandang aku. Aku pandang mak. Mak cakap kemas je waktu tu. So kita orang tak fikir apa, kita orang kemas, letak dalam dulang apa semua. Dan macam mana nak basuh kan, dah pecah kan. Tu mak cakap, "Letak semua pinggan ni, letak dalam bakul and pulang je kat sana." Macam mana nak letak dalam bakul nak pulang pula tu? Nanti kotor lah kan, macam tu lah kan. So mak kata, jangan tanya. Angkat bakul ni, pergi." Waktu tu aku pun macam, takkanlah makanan banyak-banyak ni kan. Gua pun tak banyak cerita lah. Letak bakul tu, susun dua bakul kat depan. Buka iPad, simbah dekat bakul-bakul yang letak pinggan tu lah kan. Untuk dia lah, at least jatuh lah makanan-makanan tu kan. Bila aku simbah air ke arah kaca tu, dengar bunyi cing. Pecah man. Semua pinggan yang ada dekat dalam bakul tu pecah. Dia umpama ais yang kau simbah kan, pecah.
Waktu tu bapak aku keluar and dia marahkan lah. Terus dipialkan telinganya ni. Dia kata suruh aku pulang. Dia kata jangan basuh, pergi pulang. Lepas aku macam, oish kenapa ni? Apa tak faham kan? So bapak aku dengan aku angkat benda Allah tu, pergi bawa masuk bilik belah dekat rumah jiran tu and tutup Excel dia, balik rumah. Waktu tu memang aku terpinga-pinga, tapi aku tahu lah benda tu ada kaitan dengan apa ke, aku tak tahu. Pelik lah kenapa tak boleh dibasuh dan sebagainya. Dan aku tanya mak dengan abah pasal benda ni, sampai sekarang pun aku sebenarnya tak clear. Cuma itu pengalaman yang balik tu pun bapak aku kata dah jangan cerita apa-apa kat siapa-siapa. And senyap je lah. And dia lah, kita dah besar, dia pun kita borak dengan saudara mara kan pasal benda ni. And dia pun blank, tak tahu kenapa. And yalah, nak tanya pun benda dah lepas. So itulah dia kongsian daripada Razi kepada kita. Cerita yang kedua ni, dia berkenaan dengan, yang ini aku pernah ada pengalaman dulu lah, tapi aku nak cerita pengalaman orang ni kan. Okay, cerita yang kedua ni berkenaan dengan, ni aku tak tahulah atuk dia ke, ataupun atuk dia punya saudara ke, ataupun tak tahulah family dia punya pasal lah kan. Tapi aku nak cerita pasal, tajuk dia kat sini dia tulis Tok Su. Yeah, Tok Su ni, dia ni kalau kata nak dikorek salah silah dia dan sebagainya, dia ni ada anak angkat tau. Dia ni ada anak angkat yang OKU, orang kelainan upaya. So dia, yalah, basically orang yang kurang upaya ni, kelainan upaya ni, dia orang ada apa ni, orang kata perlukan kasih sayang yang lebih dan sebagainya lah. So Tok Su ni memang love that anak angkat so bad, right? Until lah satu hari ni anak angkat dia ni dijemput oleh Ilahi, so meninggal dunia lah. Okay, sejak daripada tu Tok Su ni menurut cerita dia makin lama makin teruk. Sebab apa? Dia ni ada amnesia, nyanyuk lah, nyanyuk dalam bahasa Melayunya lah. Dia ada masalah nyanyuk, and lepas meninggalnya anak dia tu lagi teruk nyanyuk dia. Okay, so cerita dia agak simple, tapi aku rasa agak scary lah. Di mana ada satu hari ni guys, dia orang ni macam berkumpul lah, family, saudara mara dan sebagainya kan, borak, duduk dan yalah, orang kata chill-chill balik kampung. So Tok Su dia ni, dia ada satu kerusi malas, kerusi malas orang tua ni. Dia akan duduk lepak parking kat situ tau. Okay, dia akan parking kat situ, dia akan macam duduk, kadang-kadang bercakap seorang-seorang, kadang-kadang dia berjalan kat sebelah keliling rumah, kadang-kadang dia bercakap dengan anak yang dah tak ada. Maksudnya dipanggil nama budak tu, nama budak tu dah meninggal dunia, macam tu lah. So untuk family, dia anggap benda ni adalah salah satu simptom orang yang nyanyok. So macam orang yang hantar cerita kat aku ni, nama dia Nurul tau. So nama dia Nurul. Okay, dia kata Dia macam mana, waktu first time dia tengok Tok Su dia ni, Dia tak pernah jumpa Tok Su dia dalam keadaan macam tu, dalam keadaan nyanyok tu. So bila dia first time tengok Tok Su dia, dia rasa macam, ish, orang tu ni biar betul ni kan, asal macam ni kan. So bila di explain oleh atuk saudara, mak saudara dia, oh okay, boleh dia faham. Okay, atuk aku nyanyok lah eh. Okay, so satu hari ni, okay, bila semua orang bangun pagi, alright, bangun pagi pergi makan dekat bawah tu kan, rumah Serambi tu kan, ada orang kampung kan, ada Serambi kan, dia nak makan. Seorang ni, pak dara saya ni, naik ke atas untuk pergi kejut Tok Su ni. When you open the door, Tok Su disappear. Tok Su tak ada kat rumah tu, tak ada dalam bilik tu. Bila dia tengok dah tak ada, dia bagi tahu semua orang kat bawah tu, jam ah. Aku lupa nak bagi tahu. Pagi tu sebenarnya dia orang ni nak sahur sama. Dia orang nak makan sama sebab besok dia orang nak sahur sama. Faham? Okey, dia macam nilah. Bulan puasa besok, hari puasa besok. Hari ni hari satu hari sebelum puasa. So dia orang kumpul pagi tu. Maksudnya pagi ni adalah pagi tau, like 12 ke atas. Faham? 12 tengah malam ke atas. Wih, susah kan cerita ni kan. 12 tengah ni ke atas. So Tok Su ni biasanya dah tidur lah. Tapi aku tak tahu lah, family dia punya culture memang ada macam tu. Pagi-pagi dia orang akan turun, kumpul ramai-ramai, borak, makan. Morey, yes, that words, alright. Morey sebelum bulan puasa. Okay, so bila si pakcik ni dah naik atas, Tok Su tak ada kan, turun bawah panik lah. Waktu tengok 1:30 pagi, mana nak cari pula orang tua ni kan. Lupa nak clarify, Tok Su ni bukan lelaki tau, dia perempuan. Tak tahu kenapa panggil dia Tok, biasa Nek Su kan, tapi dia Tok Su. So macam, Tok Su dah tak ada ni. Tak ada. Sepa semua cari, pusing sekata kampung. Cucu-cucu si Nurul ni waktu tu dia kata dia ni terpaksa duduk kat rumah sebab
dia, aku kata team standby, kod-kod Tok Su ni dah balik, and takde lah orang lain cari. So si Nurul ni pun duduk kat rumah. Yang best je, waktu tu saya dekat rumah bersama dengan tiga orang lagi sepupu saya. Okay, so tiga orang sepupu saya ni lelaki kan, sebab saya seorang je perempuan, lelaki manalah nak ambil pot sangat. So saya ni duduk betul-betul dekat, tahu tak kalau kat kampung kan dia ada macam serambi yang kita boleh duduk tengok kat jalan tu, tengok macam tu. So saya pun macam tengok lah kan, kod-kod dia melintas dan sebagainya. 1:30 pagi, waktu tu lampu jalan tu ado-ado je lah waktu tu. So tengok jalan, tak ada, keadaan sunyi. Yang saya dengar dia orang borak-borak lah kat bawah tu kan, sepupu-sepupu yang lain ni. And waktu saya tengah tengok ni, saya tak tahulah, dia ada satu perasaan yang di mana saya dengar ada orang yang datang dekat kat kita. Kita duduk seorang-seorang kat situ, dan kita dah tahu ada someone is approaching us from behind. Toleh tak ada. Okay lah, perasaan je lah kot. So tunggu je tunggu, sementara pakcik-makcik yang lain ni nak balik, saya pun keluar daripada kawasan serambi tu untuk turun ke bawah gigi dapur sebab haus waktu tu. Jalanlah saya daripada serambi tu masuk ke dalam rumah, dan nak turun ke dapur. Nak turun ke dapur tu, tangga tu melalui bilik Tok Su tu. And guess what? Ujung mata saya ni, saya ternampak ada susuk seorang wanita yang sedang baring atas katil tu. Macam tu, waktu tu. Tok Su dah balik ke kan? Rasa macam tu lah kan waktu tu. Tak berani, turun bawah. Turun bawah, pergi ambil air, dan jalan naik balik untuk pergi ke serambi tu. Dan bila jalan balik, saya jeling sekali lagi waktu tu. Saya jeling sekali lagi ke bilik Tok Su. Saya masih nampak lagi ada susuk tubuh seorang perempuan tengah baring kat situ. Saya patah balik pergi dekat sepupu-sepupu yang tengah duduk kat bawah tu. Dan sepupu-sepupu ni pun tengah borak-borak. Saya bercakap, Tok Su dah balik lah. Sepupu-sepupu saya macam, ya, dia tengah baring tu dekat dalam bilik. Ya engkau? Ya. Jujur tengok-tengok-tengok. Bawa lah sepupu-sepupu naik. And bila buka pintu bilik Tok Su tu, nobody there. Kena marah lah kan, kena marah. Kau jangan buat lawak-lawak macam ni kudu pagi ni. Mana ada buat lawak. Betul, nampak tadi Tok Su baring kat sini. Ada seorang perempuan ni baring kat sini. Kau ni jangan buat pasal. Tantang hantu tak? Dia orang gelak sama-sama. Waktu tu saya tak rasa pun jokes tu kelakar. Seram adalah. So dah, kau pergi duduk kat serambi tu. Aku kat bawah ni ramai-ramai ni. Okay, so jalanlah saya laju-laju pergi kat serambi tu. And then duduk. Dalam lebih kurang 20 minit macam tu, kereta pakcik saya masuk ke dalam pangkir rumah tu lah. Masuk satu kereta datang. So saya rasa macam, okay finally, dia dah jumpa lah, dia orang dah jumpa. So saya pun lari balik ke bawah untuk pergi ke ruang halaman depan tu. And bila sampai kat depan tu, Pak Long saya keluar. Saya macam, Pak Long, dah jumpa ke Tok Su? Tak ada. Pak Long giling kepala. And Mak dengan Pak saya pun keluar daripada kereta tu. Pergi kat arah saya kata, Tok Su tak jumpa ke? Dia orang geleng kepala juga. So saya macam, uish, ini betul gone ni kan. Dah habis cari satu kampung ke? Saya tanya. Dah. Lepas tu sepupu saya ni tadi yang kata saya nampak Tok Su tu kan, dia cakap lah dekat pakcik saya, "Look, Pak Long ni lah, tadi dia boleh main-main, dia kata dia nampak Tok Su dekat dalam bilik tu tengah baring." Tapi betul, saya nak mengiyakan apa yang saya cakap tadi lah, tapi diorang semua anggap saya itu perasaan saja. Okey, tengah kita orang dot quarrel, tengah orang kata apa, bising-bising pasal saya nampak Tok Su tak jumpa dan sebagainya, datang sebiji kereta Honda lama guys, berhenti betul-betul dekat depan rumah kita orang. And nampak seorang perempuan berbaju macam apa, baju makcik tidur kat rumah tu kan, baju bunga-bunga tu, keluar daripada pintu kereta dia tu, jalan lepas kita orang ni semua ni, macam tak ada apa-apa. Jalan naik tangga, kita orang tinggal, dia buka pintu bilik dia baring. Kita macam, Tok Su lah dah balik, macam tu je, macam tak ada apa-apa, nothing wrong. Pukul 3 lebih pagi. Pak Long saya pun masuk ke dalam and pergi ke arah Tok Su lah. Pergi tengok, kaki dia dah bekas-bekas star tu kan, bila kan dia jalan kaki tak pakai slipper kan, ada bekas-bekas star tu kan. Jauh ke dia jalan ni? Pak Ngah saya pun masuk. Lepas tu mak saya pun pergilah kat kereta yang bawa Tok Su balik tu. Pergi kat situ, and ada seorang pakcik ni keluar bersongkok, berkopiah.
And kita orang bagi, tanyalah dia kan, macam mana jumpa, jumpa kat mana. Assalamualaikum makcik, abang, nak tanya ni, jumpa mak saya kat mana? Dia kata macam tu. Saya pun tak tahulah nak cakap. Saya ni sebenarnya dah jalan nak keluar bandar ni kan, sebab kerja pagi besok. So pagi saya nampak dia duduk dekat pintu gebang kampung kita kat ujung tu. Tengah duduk dekat, kan pintu gebang tu kan ada batu situ. Dia macam bertinggir dekat situ. Waktu macam, iya ke? Iya. Sebab kalau kau nak tahu, kita orang punya pintu gebang ni ada 3 km lah daripada rumah kita orang ni nak sampai ke sana. Tak tahu macam mana dia boleh sampai ke situ. So saya tanya dia, makcik duduk mana? Dia pandang saya, dia gila kepala. Lepas tu saya tanya, pakcik, makcik duduk mana? Macam tu. So macam, susah ni, tak apalah. Makcik duduk masuk bilik, masuk dalam saya punya kereta ni, saya bawa balik. Makcik, ya. Lepas tu dia pun ikut saya masuk. Ni pakcik cerita lah, masuk kereta. Sebab saya sure lah, dia mesti daripada dalam kampung ni. Terkeluar kan, takkan kampung orang lain masuk kan. So saya pun bawa makcik ni daripada depan tu, jalan sampai depan, sampai ke rumah awak ni lah. Oh, dia tahu ke rumah dia? Dia ke yang tunjuk rumah ni? Tak ada. Dalam kereta tadi, dia tak tahulah bercakap dengan siapa. Kejap-kejap panggil nama. Saya pun tak dengar sangat lah. Tapi dia bercakap sorang-sorang kan. So, saya syak dia ni mungkin nyanyuk ke apa. Ya, cik. Dia memang nyanyuk. Sikit. Bukan sikit lah. Kadang-kadang rumah dia, memang dia pun dia tak kenal dah sekarang. Ya ke? Tapi kan, apa yang buat saya macam terperanjat, bila kita orang jalan daripada pintu gebang tu, sebab saya nak berjalan sampai ke ujung lah, mana tahulah kan sampai ujung kampung ni dia cam rumah ke apa. Tapi masa saya jalan nak menuju ke sini, hampir nak masuk sini, dia asyik-asyik sebut benda yang sama. Berhenti. Macam tu 3-4 kali dia sebut berhenti. Saya macam, berhenti yang mana ni kan? Berhenti. Sampailah saya nak betul-betul depan rumah awak ni, kalau awak perasan saya emergency brake, sebab dia macam menjerit tau, berhenti. Macam tu. So saya pun berhenti lah. Dia keluar jalan tegak je. Mengembang lah bulu saya, bulu goma cerita pasal benda ni kan. Lepas tu saya ni, Nurul ni, lepas tu saya macam, ni apa ni kan? Macam mana boleh pula orang tua ni berjalan menjauh lagi, dia boleh cam pula ni rumah dia dan sebagainya. So pakcik tu pun jam. So kita terima kasih sebab tak nak ganggu ke pakcik tu. Mak dengan pak kita orang biarkan pakcik tu berlalu pergi. And balik tu kita masuk lah rumah and tengok rumah Tok Su apa semua. Nampak dia macam penat apa semua. And maklum kita orang pun bangunkan dia, mandikan dia semua. And that night was so awkward. Senyap je sampai besok bulan puasa yang pertama. Kita orang tak tahu nak cakap apa. Just a few months after that. Bukan a few months lah, I mean like a years juga after that, kita orang pun dapat tahu yang Tok Su ni bukan kosong lah. Dia ada something yang sedang jaga dia. Dan maybe tindakan luar kawal dia datang daripada tu. Yep. Cerita yang ketiga ni, dia berkenaan dengan yang ni. Dia kelakar sikit lah. Dia nak ujung-ujung ni, dia punchline sikit lah. Tapi tak tahulah kalau korang rasa benda disegamkan. Okay. Puasa di hujung-hujung puasa. Di hujung-hujung puasa waktu tu. Okay. Di mana? Waktu ni, aku dengan member aku ni, kita orang ni, biasalah dekat hujung-hujung puasa ni, kita orang buat apa? Pergi bazar. Pergi bazar and, yelah, dekat kampung aku ni, dia ada satu tanah perkuburan tau, yang daripada kecil, aku tak rasa seram pun. Sebab bagi aku, tanah perkuburan adalah tempat-tempat orang yang mati. So, and tak pernah pun dengar cerita yang ada yang ternampak ke, ada yang terserempak ke dan sebagainya. Tak ada pun. So kita orang ni akan lalu dekat situ macam tak ada benda. Okay, just one night ni, aku tak ingat lah, tapi dia 10 malam yang terakhir macam tu. Di mana nak bulan puasa, manalah aku tahu yang hantu ni ada ke apa ke. Memang tak fikirlah kan. Satu malam ni kita orang balik daripada bazar, jalan, okay, kalau kau nak masuk ke kampung aku ni, dia ada satu jalan straight. Lepas tu jumpa kubur, depan sikit ada pokok, masuk kanan tu baru masuk kampung aku. So kita akan jalan-jalan tu. Okay, aku dengan member aku, okay, nama mamat ni nak letak apa? Nama dia Eddie lah. Eddie dengan Rizal ni. Okay, Eddie dengan Rizal ni, aku Eddie dengan Rizal gerak buat naik motor sempoi ya, daripada bazar and menuju nak balik kampung. Okay, masuk ke jalan yang straight aku cakap tu. Waktu tu kita orang ni nampak ada something macam
Kau tahu tak, dekat wayar elektrik tu, dia macam benda yang terjuntai gitu. So aku berhentikan motor, and Rizal pun berhentikan motor. Macam, D, kenapa? Tu, nampak. Apa yang terjuntai tu? Ah, belon, Rizal cakap waktu tu. So aku macam, oh, you belon eh? Ah, you good. Dah, jalan je lah. Kita orang pun jalan. Pau, lepaskan belon tu. And then lepas kubur tu, masuk ke kanan untuk pergi ke kampung. And bila kita orang pergi ke kampung waktu tu, kecoh. Dekat kampung tu kan, biasalah dah nak raya ni kan, pampung-pampung mercun semua kan. And waktu tu aku ada macam, orang kata apa, join-join lah orang-orang main mercun ni. Lepas tu, lepas dah main mercun apa semua, member aku seorang lagi pula ajak pergi town balik. So kita orang kena keluar balik kawasan tu. Bila kita orang keluar balik daripada kawasan tu, kita orang tengok benda yang tersangkut dekat atas tu dah tak ada. Dah tak ada. So aku macam, wish, okay, dah tak ada eh. Alright, okay lah, tak fikir banyak, pergi town. Pukul 3 ke 4 pagi macam tu, kita orang bawa on the way balik. Okay, waktu tu dulu dah barai lah. So aku dengan Ijal ni pun bawa motor jalan ke depan. And kali ni, sekali lagi aku ternampak belon tu tengah tersangkut dekat wayar atas tu. So aku macam, okay, tadi aku nampak tak ada, kenapa ada balik? Ni apa benda ni? Waktu tu dah tak sedar hati. Tapi motor ni pegang ini, standby steady macam ni. And waktu kita orang macam jalan nak menuju ke arah perkuburan tu, okay, perkuburan tu, aku jalan dengan Rijal tu, tengok side mirror dekat kanan tu, aku nampak belon yang tergantung tadi tu, Dia macam turun, sap tegak. Nampak bayang tak? Ni tanah, ini wire kan. Belon tu sup, daripada bulat sup, pap, jadi sebatang. Aku macam, Jal, Jal, apa tu Jal? Jangan tengok. Jal tu cakap macam tu. And yang paling menakutkan sekali, bila aku tengok side mirror tu, dia macam ada zoom effect, kau tahu tak? Benda tu jauh je. Aku jalan je ni, jauh. And tiba-tiba aku rasa dia dekat dalam kat side mirror tu macam, dekat tau. Tapi dia bukan lompat, dia macam floating. Belon, kau tahu tak belon yang orang apa, helium tu kan, dia sap, macam tu. Bulat, dia pacak, bulat, pacak, bulat, pacak, macam tu lah. Waktu tu perah-perah gila babi je ni. Oh, masuk dalam apa ni, kampung tu, masuk kat kampung, berhenti. And adalah budak-budak lepak kat situ. Kita orang pun duduk lah kat situ. And kita orang macam berpeluh-peluh, takut tau. Cerita kat budak-budak ni, tadi aku nampak pocong tu kan. Aku nampak pocong tu. Pocong apa kau ni bulan-bulan puasa? Ya mat, nampak belon-belon putih tu. Dia lompat, lepas tu dia datang balik. Belon putih apa kau ni? Weh, kau ni jangan bawa main benda-benda ni. Ya, aku tak tipu. Tengah kita orang borak-borak tu, waktu tu, kita orang ni tiba-tiba tersenyap. Sebab kita orang tengok ke arah jalan yang panjang tu, kita orang nampak ada benda putih macam ni. Macam ni, terbang, terbang. And dia macam nak jatuh, nak jatuh, sepah semua, lari, semua bersepah lari. Yelah, sebab benda tu sama dengan apa yang aku cerita. So guys, itu yang aku rasa malam yang memang, aku rasa sangat meremang. Besok tu aku pergi juga jalan tu, jalan yang sama, di mana aku nampak benda Allah tu sekali. And aku sampai ke hari ni lah, aku macam, bulan puasa ada ke benda-benda macam tu kan. And pocong memang macam tu ke dia punya bentuk, daripada bulat, kan, bulat, sup, naik bulat, sup, ke itu bukan pocong, itu kira apa, pocong ball, takkan berbola pocong. So I don't know lah. So, but that is the story lah guys. Dia agak simple juga, but kalau aku ada dalam situasi tu, aku pun koyak mat kan, nampak belon tu sup, macam tu. Memang tak boleh lah Candyman ni. By the way guys, terima kasih semua yang dah layan cerita kita pada hari ini, yang dah standby, yang dah steady kat sini sampai hari ini. Terima kasih guys. So acap ucapkan selamat puasa kepada semua, and selamat menjalani ibadah, menjalani ibadah berpuasa. And ya, kita jumpa di setiap minggu hari Senin. Alright, I see you and see you guys. Kita jumpa lagi lah kan. Bye, ciao.